Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Langsung saja ke narasumber. Kemarin terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus di episode sebelumnya. Bersambung. Mohon dilanjutkan lagi itu ya Habibana, masyaallah. Bersambung kan terputus. Ya. Jadi ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah dengan menunggangi unta beliau, setiap kepala suku kabilah yang ada di kota Madinah, mereka mempersilahkan Nabi untuk singgah di tempat mereka. Ya Rasulullah, biar di tempat kami. Ya Rasulullah, kami siap menjamu engkau. Ya Rasulullah, udah pada ngambil kendali ontanya gitu. Ontanya mau ditarik ke rumahnya. Kata Rasulullah, da'ha fa innaha ma'murah. Lepasin onta saya. Onta ini sudah disuruh sama Allah dia berhenti di mana. Jadi saya akan menginap, bermalam, tinggal sementara transit di mana onta saya diam. Termasuk nanti Masjid Nabawi, termasuk tempat singgahnya Nabi. Ontanya yang nentuin. Bagaimana Nabi menjaga perasaan sahabatnya supaya enggak ada cemburu sosial. Ya. Jadi diserahkan ke onta. Kalau Nabi yang milih, saya mau di rumah si Anu, kan enggak enak. Betul. Apalagi Nabi baru di situ kan. Tapi kalau onta, masa mau marah sama onta? Enggak mungkin. Nah, dasar onta kan enggak mungkin begitu. Enggak mungkin. Jadi bijaknya aturan Allah sangat luar biasa, mengatur kehidupan Nabi sangat luar biasa. Da'ha fa innaha ma'murah. Datang lagi kepala suku yang lain. Perwakilan suku yang lain, Rasulullah biar di tempat kami. Da'ha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, lepas, biarin onta saya nanti. Dia makmur itu sudah diperintahkan, nanti dia dalam tanda kutip diilhamkan oleh Allah. Masya Allah. Sampai akhirnya di mana onta itu singgah? Di mana itu? Di rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa tuh Abu Ayyub Al-Ansari? Nah, itu pertanyaan yang pasti langsung. Siapa ini Abu Ayyub Al-Ansari? Nah, kok bisa-bisanya dipilih? Ontanya diam di sana. Dipilih oleh Allah lewat onta tersebut untuk menjadi tempat singgahnya Nabi SAW. Siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Ada apa di rumah dia? Kita nggak ngebahas masjidnya ya, kalau masjid nanti punya dua anak yatim yang kemudian dibeli. Apa rumputnya, rumahnya dia banyak rumputnya gitu? Nggak nyambung situ-situ. Rahasianya 1000 tahun ke belakang. Oh, masya Allah. Jadi 1000 tahun ke belakang yang lalu, bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan persis 1000 tahun dari datangnya Rasulullah. Sebelum datangnya Nabi persis, itu hitungan harinya 1000 tahun ke belakang. Dulu ada satu raja namanya Raja Tuba. Tuba. Tuba ini bukan nama. Kalau kayak Firaun, ada Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Gelar mungkin. Tuba 1, Tuba 2 dari Bani Himyar dia. Dari suku Bani Himyar. Kayak kita di Indonesia ada presiden 1, RI 1, presiden 1, presiden 2, presiden ketiga. Raja Tuba, saya lupa namanya siapa. Yang jelas dia dari suku Bani Himyar, saya lupa. Enggak sempat buka-buka, udah lama, setahun yang lalu saya lihat. Nah, itu Raja Tuba ada masalah dengan orang Madinah. Dengan satu orang Yathrib dulu namanya Madinah. Kemudian raja ini ego. Dia bilang saya akan hancurkan seluruh kota Yathrib. Kota Yathrib bakal saya bumi hanguskan, rumahnya, semuanya, kebun-kebunnya saya akan hanguskan. Urusannya cuma sama sebagian, sama satu orang, sama beberapa orang, tapi semuanya dihancurin. Ketika dia niat mau hancurin rumah itu, tiba-tiba dia diserang penyakit kepala yang sangat kuat. Penyakit kepala yang dia yang keliangan, nggak bisa bangun, abis-abisan panggil dokter ini, tabib itu, nggak baik. Dan semuanya nyerah, angkat tangan. Sampai datang dua orang rahib Yahudi yang memang penduduk kota Madinah. Kota Madinah dari dulu ada orang Yahudinya karena mereka baca di Taurat bahwa ini akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman. Nah, saya ingat rahib Yahudi yang sudah tahu sifat-sifat Nabi, dia mengatakan penyakit Anda tidak akan sembuh sama sekali. Dan ini adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena Anda niat menghancurkan tempat yang akan menjadi hijrah Nabi akhir zaman. Jadi kalau Mekah dijaga sama Allah dengan burung ababil karena akan lahir Nabi Muhammad beberapa hari setelah itu, kota Madinah juga dijaga sama Allah 1000 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah. Siapa
Nabi itu siapa kata si raja tadi? Disebutin nih orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Disebutkan di Taurat ada sifat-sifat Nabi. Bahkan sahabat Nabi ada di Taurat cerita-cerita. Nah, singkat cerita, Raja Himyar ini langsung mengurungkan niatnya dan disembuhkan oleh Allah SWT. Itu namanya irhasot. Nabinya belum lahir tapi kelebihannya udah berasa 1000 tahun. Masya Allah. Akhirnya raja ini bilang, kalau begitu saya urungi dan saya mau beriman sama Nabi itu. Nah, belum datang, belum wajib iman sama Rasulullah SAW. Nah, sampai akhirnya raja itu tanya-tanya lebih banyak lagi tentang Nabi Muhammad kepada 2 rahib itu. Dan kemudian raja itu akhirnya menulis surat. Menulis surat untuk Rasulullah. Menulis surat untuk Rasulullah. Ya. Ana dulu syairnya apal, cuma lupa, ana belum mutala'ah. Ya. Syair itu di situ dia mengatakan bahwasanya falau mudda umri ila umrihi, ya, wahai Ahmad, andai kata aku diberikan panjang umur sampai berjumpa dengan engkau, aku akan siap menjadi kerabat dengan engkau. Dan aku siap menjadi penolong prajurit laskar bersama engkau. Dan kalau saja aku dipanjangkan umurnya, aku akan siap menolongmu, aku akan begini, begini, begitu. Walhasil dia kirim surat. Ditulis surat, kemudian ditanya, di sini siapa sesepuhnya, tokohnya siapa di sini? Nah, tolong saya titipkan surat ini. Kalau kamu meninggal, titipkan kepada anak kamu yang paling besar, turun-temurun sampai Nabi itu datang ke kota ini. Dan Abu Ayyub Al-Ansari menghadiahkan sebuah rumah. Raja Tuba' menghibahkan satu rumah dan dia katakan nanti kalau Nabi itu hijrah, sampaikan ini untuk dia. Dan yang megang surat itu di situ. Turun temurun terus kakek ke anak-anak ke cucu, cucu ke cici terus sampai saat itu jatuh ke tangan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Ya itu aja, masya Allah. Banyak petikan-petikan hikmahnya terkait hijrahnya Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Habibana Muhammad bin Alwi. Ya, pemirsa Nabawi TV, begitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.